Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Bang Dul Tejebus sedang kau siar. Gimana kabarnya sahabat-sahabat? Nah sahabat-sahabat, kali ini kita sedikit review nih ALS yang terbaru, keluaran dari karoseri Laksana dengan dibalut bodi SR3. Nah sahabat-sahabat, ini bisa kita lihat nominasi warna kuning tersemat di ALS ini menandakan bahwasannya usia ALS ini sudah masuk masa keemasan. Seperti ini sahabat-sahabat, bisa kita lihat ini perpaduan warna emas menandakan bahwasannya ALS ini sudah masuk ke usia emas. Dan sahabat-sahabat, untuk tulisan PT Antalenta Sumatera ini tidak nempel lagi di body atau livery dalam body. Jadi ini adalah ciri khas dari desainernya Pandi Bayu, dan ini juga desainernya beliau juga. Dan ini bisa saya katakan, karena ini juga saya sudah komunikasi dengan Mas Bayu, bahwasanya desainer ini memang beda dengan yang lain. Jadi bisa kita lihat di sini perpaduan antara tusuk yang runcing nih, yang menuju ke ban, itu menandakan perjalanannya berawal dari berjalannya lah ALS ini. Jadi liperi-liperi seperti ini menandakan sejarah-sejarah yang ada di ALS. Dan ini juga kupu-kupu yang ada di belakang, yang kemarin baru hanya bergambar dengan lebah. Nah ini kupu-kupu. Jadi ada yang kelas super eksekutif, apa yang SE itu adalah yang kupu yang lebah, dan yang ini ke kupu-kupu. Dan di belakangnya bisa kita juga lihat ada perpaduan warna mirip-mirip sedikit sih, ada tersemat di sini. Nanti kita lihat ini paduan warna. Ini kita lebih fokus ke paduan warna. Nih sahabat-sahabat, di bawah ini salah satu lagi peta yang kemarin hanya peta Sumatera sama Jawa, dan ini lebih lengkap. Di atas peta itu ada warna hijau muda dibalut dengan kuning perpaduan. Nah ini ada juga tersemat warna yang seperti ini. Jadi ini saya kira ini juga cukup elegan. Dan untuk liper ini sahabat-sahabat silahkan komen. Nah yang jadi pertanyaan kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain di sosial media, bahwasanya ALS banyak punya kejutan. Dan apakah, yang jadi pertanyaan saya pribadi sih sebenarnya, apakah cuman ini kejutan ALS yang dari Laksana? Coba komen sahabat-sahabat, mana tahu ada kawan-kawan yang tahu, bisa komen sahabat-sahabat di bawah. Nah bisa kita lihat warna kekinian juga tersemat di sini, walaupun warna awal dari bus ALS ini tidak hilang. Jadi perpaduan garis-garis yang melintang ini banyak kesan-kesan tersendiri. Tapi nanti satu saat jika saya ketemu dengan Pandi Bayu, kita buatkan video dan kita tanya secara rinci kepada beliau. Nah sahabat-sahabat, kita masuk sedikit ke dalam nih. Untuk di dalam seperti ini sahabat-sahabat. Nah ini posisi dari bawah, kita masih mau naik ke atas sahabat-sahabat. Seperti ini. Ini masih belum tersentuh apa-apa. Bisa kita lihat ini dashboardnya perpaduan antara warna kayu dengan perpaduan warna gold, yang menandakan ini ALS ini sudah masuk masa keemasan. Dan warna-warna di dalam ini juga seperti ini. Ini joknya juga masih baru joknya. Bisa kita lihat masih berplastik seluruhnya. Nah ini yang kita naik ini adalah kelasnya yang eksekutif AC toilet, yang untuk mengisi trip Medan Bandung 251. Dan ini di belakang toiletnya di sebelah kiri kalau kita bus ini ngadap ke belakang. Dan ini bisa kita lihat, nah ini untuk di bawah tempat bangku, apa pintu dari belakang. Nah untuk di toiletnya kita akan coba masuk ke dalam sedikit sahabat-sahabat. Nah ini karena mungkin masih gelap jadi nggak terlalu kelihatan.
Tapi nanti setelah sampai di Medan Armada ini kita akan review secara lengkap sahabat-sahabat. Dan untuk bawahnya ini sudah kisi-kisi dari AC-nya, bisa kita lihat ini khas dari ciri khas SR3. Jadi SR2 pembeda di sini kisi-kisi AC-nya juga tampil beda sahabat-sahabat. Perpaduan warna kulit warna kayu nih cukup elegan dan cukup nyaman. Nah, ini kita dari luar sahabat-sahabat bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Dan armada ini kemarin sebelum keluar dari Laksana dia sempat juga test drive keluar melihat kondisinya apa-apa lagi yang harus diperbaikin. Makanya kemarin di channel-channel kawan setelah keluar dari Laksana balik lagi, sebenarnya itu adalah test drive untuk sebelum dibawa. Nah sahabat-sahabat, dari sini kita lebih rinci melihatnya bahwasanya tulisan PT Antarlintas Sumatera tidak nempel di liverinya. Tampilan seperti ini memang menambah lebih mewah sih sahabat-sahabat. Dan coba komen sahabat-sahabat, antara kupu-kupu yang di kaca belakang dengan gambar lebah yang launching yang kemarin dari Adiputro sama Tentrem, bisa komen sahabat-sahabat, silahkan komen di bawah. Cukup elegan sih saya lihat kalau seperti ini, silahkan komen sahabat-sahabat.